Minimnya pengawasan petugas terhadap jemaah calon haji asal NTB selama di Tanah Suci dinilai Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin sebagai salah satu faktor penyebab insiden tewasnya jemaah calon haji asal Bumi Gora. Setiap kelompok terbang ditempatkan petugas khusus kesehatan dan pengawasan yang bertugas melayani komponen dasar kebutuhan jemaah calon haji mulai berangkat sampai kembali lagi ke tanah air. Terutama bagi para jemaah haji yang lain untuk lebih berangkat. Sambil itu nanti coba saya minta untuk Kementerian Agama untuk mengecek lebih lanjut dari peristiwa yang terjadi. Artinya tidak lepas dari kepercayaan orang. Oh iya, ya saya kira, saya kira petugas barangkali sama-sama juga ya tentu kita apakah memang jemaah kita yang lalai atau memang petugasnya. Orang nomor dua di NTB ini juga menegaskan agar pihak terkait seperti Panitia Pelaksana Ibadah Haji NTB melakukan investigasi sekaligus evaluasi agar tidak terulang lagi kejadian serupa, serta mendorong petugas kloter bersangkutan bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, CTV.